Kenwood yang tadi yang baru mas. Namanya Cici Geni. Cici Geni, oke. Bisa disebut juga Siblek. Siblek. Mas Udin. Itu Mas Musa. Mas Musa. Terus yang memperkenalkan Mas siapa? Kayaknya orang udah pada tahu. Udah pada tahu ya. Maksudnya 2024 ganti Rudy JR atau Rudy apa ini? Oke, jadi Rudy Lawas. Gimana Mas Rih perkembangan tim Kenwood nih? Alhamdulillah, makin sini makin oke. Makin kesini makin oke ya. Ini rekrutan berarti baru-baru ya. Sebelahnya Mas Rudy siapa tuh? Ini si Black atau Mas Cici Geni. Uh-huh. Saya ngambil dari kesesi mas. Dari kesesi? Ya. Oke. Okay. Ada darahan Mbak Gendor. Oke. Okay. Right, right. Terus untuk pengalaman di Merpati gimana Mas Cici Geni? Udah lumayan lah. Udah lumayan lah. Iya, lumayan tahu. Lumayan tahu ya. Terus di Kenwood sendiri merasakan gimana apa yang dirasakan Mas Cici Geni nih? Seru banget. Asik. Asik ya. Krunya asik. Asik. Terus di samping asik ada lagi dong. Ada pasti. Apa tuh? Apa ya? Banyak mas. Gak bisa diceritain satu-satu. Oh gitu. Iya. Kan banyak yang mau masuk ke sini, pengen ke sini. Iya. Termasuk masnya kan bisa masuk ke sini dengan gampang gimana tuh? Alhamdulillah berkat Mas Rudy. Oke. Iya. Dicawel sama Mas Rudy Lawas ya. Iya, Mas Rudy Lawas. Oke, sebelahnya Mas Cici Geni nih. Mas Udin. Apa nih? Kalau Mas Udin ini masuk sejak kapan ya? Sekitar 5 bulanan. Sekitar 5 bulan. Iya, 5 bulanan kayaknya. Sudah 5 bulanan ya. Kalau Mas Cici Geni baru berapa? 2 bulan. Sebulan lah. Kurang mau masuk sebulan. Oke, sebulan, 2 bulan. Gimana untuk pengalaman 2 bulan di sini, Mas Rui? Hah? Lumayan. Lumayan. Lumayan apa? Pengalaman. Pengalaman ya. Pengalaman yang banyak. Terus sampingnya Mas Cici Geni, gimana pengalamannya di sini? Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Gimana menurut Mas Edi di tim Kenwood ini? Ya, alhamdulillah asik, nambah pengalaman, ya. nambah ilmu, ya pokoknya seru lah, alhamdulillah. Kompak dengan kru ya? Ya, amin. Oh, kunci mas. Kunci ya, oke. Terus sampingnya masnya? Iya mas. Gimana masnya sudah berapa bulan? Di sini kurang lebih setengah tahun mas. Setengah tahun ya? Iya. Gimana selama setengah tahun di sini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Amin. Terus pengalaman di Merpatinya gimana masnya nih? Pengalaman yang gimana mas? Di Merpati kan khususnya? Oh iya. Ya kayak gini mas. Ya berarti nambah ilmu, dapat ya, pengalaman baru. Ya. Pengalaman, ya. Tambah ilmu. Ya sudah. Iya sudahlah, gitu ya. Gimana menurut Mas Rudy sendiri nih dengan kru-kru baru di sini, Mas Rudy? Iya, gimana ya? Kocak mas. Kocak ya. Tapi pinter kan dalam Merpati. Iya. Masih belajar, perlu dipoles dikit-dikit lah. Gitu ya. Tentunya yang dalam bidang apa nih mas yang perlu dipoles? Iya, kayak iwan kan ada letra. Ah oke, okay, betul. Buat kedepannya jangan sampai pulang. Harus selalu waspada ya. Iya, betul. Terus. Ya, gitu aja. Oke, okay, jadi. Intinya dalam bekerja itu kan Mas ya, Rudy terusin dong. Ya, yang penting kekompakan. Kompak. Komunikasi jangan sampai telat. Oke, komunikasi jangan sampai telat. Oke. Kalau misalnya
tahu mending tanya. Oke. Terus? Oke. Mas Cici nih? Gimana? Menurut penuturan Mas Rudi seperti itu? Iya. Jangan masuk. Masuk ya? Sampingnya Mas Cici nih? Ya itu masukan yang bagus. Oke. Jadi intinya komunikasi. Jangan sampai apa? Jangan sampai putus. Jadi tadi benar, kalau nggak tahu nanya, jangan sok tahu, gitu kan? Terus sampingnya masnya? Ya mas. Ya gimana? Menurut penuturan dari Mas Rudi tadi? Ya bagus sih mas. Iya. Iya. Jadi untuk kekompakan kru atau tim itu memang utama. Jadi kesuksesan tim ataupun kru itu dari satu tadi, benar enggak? Kebersamaan, kompak, itu akan menjadikan satu tujuan gitu loh, bukan kesana kesini umpama 4 orang dengan pendapat masing-masing, kan enggak sama tuh langkahnya. Oke, jadi kasih semangat dong buat kawan-kawan semua nih, para penghobi merpati khususnya, biar tambah semangat seperti kalian. Dari Mas Rudi, yang penting tetap yakin. Tetap yakin. Oke. Dengan apa yang kita jalanin ya saat ini ya. Oke. Coba nih Mas Cici Geni. Yang penting fokus dalam bekerja. Oke. Sampingnya Mas Cici Geni. Ya selalu berusaha jaga kompakan, niat ikhlas. Oke. Sampingnya semua mas, gak bisa berkata-kata. Tuh kan, pasti ada satu lagi dong, kurang satu itu. Apa mas? Ya masnya dong, ngasih dong. Udah semua. Oke, tetap solid. Ya. Dan menerima satu keputusan yang tepat, gitu Mas Ru. Sukses selalu untuk kru Kenwood semuanya. Amin.